Mengapa Dr. Kemal Saleh masih belum disiasat kerana menghasut? Itu soal Senator Tillianka selepas Ketua Pemuda UMNO itu memuat naik gambarnya memegang pedang di Facebook. Akmal memuat naik gambar itu pada 14 Mac lalu yang diambil semasa lawatan ke Jepun baru-baru ini dengan catatan, "Walau apa pun yang menimpa, kami tidak akan berganjak dengan pendirian kami. Biar mati berdiri daripada hidup melutut." Melalui hantaran di aplikasi X, T juga turut mempersoalkan mengapa Akmal tidak disiasat atau diberi amaran sedangkan Lim Kik Siang disoal siasat kerana menterjemahkan perlembagaan. Pada Disember tahun lalu, Bukit Aman mengesahkan pihaknya akan mengambil kenyataan Lim berikutan komen dibuat di blognya mengenai sama ada seorang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Rusdi Isa berkata Lim menyentuh isu perlembagaan. Lim berkata beliau dituduh melakukan provokasi tetapi menegaskan bahawa ia bukan niatnya.